karena ini memang lokomotif didesain untuk apa namanya, langsiran, guys. Ya, dia dirangkaikan dengan dua gerbong, guys. Ini tangki. Kalau sekarang kita Pertamina ya, guys. Ini tangki HSD. Ya, gerbong kettle, ya. Kettle HSD. Ya, bentuknya kecil seperti ini. Ya, kapasitasnya 12.600 liter. Ya, ada keterangannya. Gerbong kettle HSD. Gerbong kettle digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. HSD itu high speed diesel. Yang digunakan untuk melayani kebutuhan internal PT Kereta Api. Merupakan jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar lokomotif diesel. Ya, gerbong ini awalnya dimiliki oleh perusahaan kereta api Staatsspoorwegen dengan kode gerbong kettle 2 gandar KR dan KW dan 4 gandar KKW atau KKR. Oke. Kita beralih ke gerbong kedua, guys. Ini tangki air, guys. Kapasitasnya 8.928 liter, guys. Ya, kalau untuk panjangnya sih masih panjang ini, guys. Ya, tapi cuman kapasitasnya kecil, guys. Kayak Mubadir gitu ya. Ini ada space-nya gitu. Orang zaman dulu mana ngelihat Mubadir, guys, guys. Gak ngerti juga kali, guys. Wah, mantap sekali. Mantap sekali. Ya. Dirangkai menjadi satu, ya. Satu rangkaian dengan kereta api uap C1240. Iya. Indah sekali, guys, kalau kayak gini. Bisa jalan itu keren sekali, guys. Oke. Mantap. C1240. Ya, kita lihat dari agak jauh ya, guys. Ya, ini mantap sekali, guys. Kuno banget, keren. Oke, terima kasih.